saat Yuni makan mie goreng pakai keju sama susu, aku cuma makan buah doang. Abis itu makan rafting. Sini. Ini taruh kulkas. Taruh kulkas, besok bawain saya ke Jakarta ya. Terus minta mangkok. Aku udah harus ada yang bayar tiket kita, jadi nggak bisa transfer gitu loh, yang harus kita naik apa namanya, kita ngajuin, jadi harus dibayar 3 jam sebelum penerbangan. Jadi aku suruh orang yang mana udah sama apa sih lo deh, Mas? Ini aja buat naro, ini buat naro cumi pink tempong. KMGI 2022 queennya pake kebaya dong. Kebaya aku mau banyak, Beb. Tapi kalau gak ada urusan pake kebaya, mau ngapain, mau kemana? Kemarin Aura ada foto pake kebaya, Bella ada foto pake kebaya. Tapi kalau kebaya aku kan simple, present tense. Ini Seng. Saya masukin bentar. Apa makan? Kayaknya kurang ya itu ya. Tuh habis dong sekali makan cuminya. Aduh, ada itu ntar. Ada dulu. Enggak habis katanya, sebenarnya kurang. Aku hari ini mau main ATV loh. Mau main ATV, mau ke Ubud. Kayaknya habis melukat, makan bebek tepi sawah ya. Dekat gak sih? Belum juga makan pagi, udah kita makan pagi juga. Astagfirullahaladzim, kan jaga-jaga Wara. Yang enak tuh makan pas habis main ATV. Bikin baju ulos. Ih, aku pernah bikin baju ulos. Aku udah pernah bikin baju ulos. Kita jual namanya Great Toba. Great Toba, aku pernah bikin baju ulos kolaborasi sama Mas. Aku pakai di MGI. Iya, aku pernah kolaborasi sama Mas Bagas Sitorang. Torang Sitorus. Terus udah gitu sekarang dress ulos aku ada di Museum Ulos. Hai Palembang, hai Mas Amba. Iya Sak, nanti ada open recruitment buat panitia MGI. Nanti Isak bantuin ya, jadi volunteer ya. Enggak Isak Jogja. Aku gak ada di Brownies karena kemarin aku ketemu Pak Wagub di Bali. Hai Makassar. Hai Pekanbaru. Finalnya di Jakarta. Udah ada tempat final 2 di Jakarta. Jadi nanti tinggal Mr. Nawat yang nentuin mau yang di mana. Semarang. Hai Tangerang. Hai Gorontalo. Salam buat Wahyuni katanya Risak. Hai. Suun ya Mas. Suun. Sajanya aku kangen Jogja loh Mas loh. Kita lama gak ke Jogja ya. Pure naga with banana. Aku ada itu granola. Nih aku mau kasih tahu sarapan pagi aku ya sebelum aku kena makanan berat. Sangat berbanding terbalik. Jadi ini buah naga yang dihancurin, pisang, terus serat pakai ini. Aku kasih tahu ya. Mana penonton menyaksikan loh. Sabar, nggak terburu-buru dia.
granola. Jangan Stan, kamu makan ini aja Stan. Oke. Okay. Jangan ya. Kayak Yuni, nggak bagus. Kalian beli ya buah naga, jangan di blender tapi dihancur-hancurin. Terus kasih pisang, terus kasih granola. Dulu tuh aku gak suka, tapi sekarang aku makan begini tuh kayak pagi sama malam. Nanti tiket MGI kemungkinan aku mau bundling sama harga PCR, jadi yang nonton PCR dulu. Aku belum makan nasi karena belum datang. Hola Argentina. Hola, ¿cómo está? Quaker Oat, kalau Quaker Oat tuh kan kayak belum matang gitu loh. Itu aja. Dan sosis ya. Enggak mau lagi sosis. Sebentar dulu sih. Pedes gak Yun? Enggak. Tunggu ya. Bita mana? Granola. So cheesy man. Cuman pake cheese yang cheesy lah. Harga tiket MGI mungkin sekitar 500 ribuan kali ya, mungkin di deh kalau banding sama PCR. Makanya PCR kan gak cari yang sekerja sama PL. Jangan yang mahal-mahal, kasihan PL beb. Just enggak lah sih tau. Kemahalan itu dulu, terus waktu paling murah gitu. Lagi nabuk, benang